Allah Akbar, Allah Akbar. Ini hutan yang dikenal angker itu. Iya, Rat. Itu tadi ada penampakan itu di pohon sana. Kameramen sempat ketangkap kamera enggak itu? Penampakannya. Menghilang, Rat. Tadi di atas pohon sana, lompat-lompat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk para sahabat-sahabat semua, malam ini saya akan mendatangi Pak Samiun. Pak Samiun itu adalah orang yang dikenal mempunyai keilmuan, ataupun bisa dikatakan dia bisa menghadirkan makhluk halus, penampakan jin secara langsung. Jadi bagi sahabat-sahabat semua yang penasaran, pada malam hari ini saya mau menjumpai Pak Samiun itu, yang konon katanya dia bisa menghadirkan jin. Jadi bagi sahabat-sahabat juga, kalau memang ini hal ini benar-benar terjadi, bagi sahabat-sahabat yang mau melihat penampakan jin secara langsung, bisa melalui channel saya ini. Tapi nanti kita buktikan aja dulu ya. Saya belum tahu kepastiannya, tapi nanti untuk pembuktiannya secara langsung di hadapan Pak Samiun, dan beliau ada di dalam sana, sahabat. Tapi tadi saya baru datang saja, saya melihat ada bayangan-bayangan sekelibatan saja, yaitu mungkin hanya sebatas penampakan saja, sahabat. Jadi kalau untuk para sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel Ustadz Nasin, yang belum tekan tombol subscribe, silakan di subscribe ya, bisa, agar bisa terus mengikuti tayangan live saya. Ayo kameramen, kita langsung saja. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Samiunnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kowe? Hah? Nama saya Muhammad Nasihin. Ini lampu kamera. Ngapa di kamera? Gak apa-apa, saya lagi buat video YouTube ini malam hari ini. Ini Pak, ini benar dengan Pak Samiun? Iya, tenang. Pak Samiun yang katanya bisa menghadirkan jin ataupun memunculkan penampakan-penampakan makhluk halus. Iya, manwi. Emang kalau apa, memang jadi Pak Samiun ahlinya? Oh, ahli, wis ahli aku. Sudah ahli. Yo. Kalau sudah ahli berarti bisa membuktikan secara langsung. Oh, bisa. Jadi Pak Samiun sudah tahu ya tujuan saya bawa kamera ini untuk pembuktian. Iya. Wis ngerti aku jane. Sudah ngerti. Cuman aku mau kan takon. Arep opo rene iki? Tapi sekiranya bisa enggak ini penampakan itu di wah, yo iso. Maksudnya bisa dikamerain enggak? Iso, apa-apa, iso. Bisa tampak di dalam kamera. Iya, iso. Itu biasanya bisa menampakkan jin apa aja? Wah, akeh. Genderuwo ya eneng. Terus? Kuntilanak ya eneng. Akeh sing sering tak tampak-tampak nih. Banyak sekali yang ditampakkan. Akeh. Wong aku iki dikenal wong sakti nang kene iki. Dikenal orang sakti. Iya. Kalau begitu saya pengen melihat penampakan-penampakan itu secara ini langsung. Opo jane nggih opo? Awakmu. Ya enggak apa, saya lagi buat konten YouTube ini, lagi live. Oh, ngono. Berarti aku di konten kayak ngono ya. Iya. Nggih opo? Ya buat video aja biar masyarakat juga tahu. Di sini ada penonton-penonton yang katanya pengen melihat penampakan jin secara langsung. Oh ya tenang. Tenang kuwi, aku ora bohong iki. Bisa ditampakkan secara langsung. Iso. Iso wi. Nah, kira-kira jin apa yang mau ditampakkan nanti? Ah, genderuwo. Sing arep tak tampakne nang kene iki. Selain itu? Ya cukup kuwi lah dhisik. Aja akeh-akeh. Kok malah melayu kowe kok. Deleng kuwi melayu kowe kok. Ya udah coba kayak gimana cara penampakannya? Itu memang asli nyata? Ya asli. Ya asli. Ngopo aku bohong-bohong? Jadi orang ini saya juga punya cerita, katanya penduduk-penduduk sini juga pernah ada yang diteror jin. Rumahnya sering ditampakkan itu di kamar, di dapur, sampai di jendela juga. Ya itu, jane
Itu ya. Yang namanya jin kiriman itu maksudnya seperti apa? Ya jin-jin sengko tak kirim-kirim ke. Jadi Pak Samion ini yang mengirimkan jin itu. Oh iya cuman eneng sing ngongkon aku. Ada yang nyuruh. Iya. Lah aku arep dikongkon ya aku ora gelem. Ngono, ngirim-ngirim ke jin kuwi ora gelem. Aku ya emoh. Berarti ada yang menyuruh ya. Oh iya. Ya aku enggak ngerti urusane apa dek wong kuwi iso aku ngongkon ngirimne jin kuwi enggak ngerti aku. Kalau begitu saya mau ditampakkan secara langsung. Bisa enggak? Saiki? Iya, sekarang. Oh, ya iso. Tapi aja mlayu. Iya, saya enggak akan lari. Ini kameramen nanti disorot ya. Kira-kira nanti tampaknya di mana? Di sana apa di depan sini? Oh. Tak prediksi dhisik. Coba dipanggil dulu jin ya. Wah. Bisa nemburiku. Bisa nemburiku iki. Tak celok dhisik. Tapi aja mlayu. Iya. Coba kameramen sorot kita lihat ritualnya ini. Iya tat. Ngarep temung kowe. Ngopo iki angel iki? Ana ngopo iki? Biasane aku enggak angel koyo ngene iki. Kenapa enggak bisa? Apa karena di kamerain? Ya aku enggak ngerti. Biasane aku mudah nyeluk-nyeluk jin iki. Coba panggil lagi. Raiso, panggah Raiso. Gak bisa. Jane sopo kowe? Ah? Nama saya Muhammad Nasihin. Saya datang. Kongadi? Ya, Anda nggak perlu tahu saya dari mana. Tujuanmu apa? Ya, tujuan saya ingin menyaksikan secara langsung apa yang Anda lakukan ini. Kalau memang bisa menampakkan jin, ya tampakkan sekarang di hadapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200-0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku biasanya mudah nampak kejen. Iki ora iso. Kenapa enggak bisa? Apa mau tahan-tahan? Apa piye iki? Gak ada, saya gak nahan-nahan jin. Atau mungkin jinnya yang takut dengan saya? Luar mungkin.
Ya udah kalau dia enggak takut dengan saya coba tampakkan sekarang. Munculkan di hadapan saya. Ora iso. Pangga ora iso. Gak bisa juga. Terus gimana itu? Kok gak bisa? Ya aku gak ngerti. Biasanya aku gak koyong ini. Aku selalu mudah. Nekok-nekok jin ini mudah aku. Ini Anda sudah pakai dupa-dupa gini? Ya memang koyong ini ritualnya. Ya kenapa masih gak bisa di hadapan saya? Ya aku juga gak ngerti. Biasanya aku mudah eneng sing jalo-jalo kaya ngono kuwi akeh. Apa jangan-jangan Pak Samion ini orang yang sering mengirimkan jin-jin ke rumah-rumah? Kan aku wis ngomong mau. Lah eneng sing ngongkon aku tak kirim ke. Nang omah. Tapi kalau memang Anda sering mengirim-ngirimkan jin, saya sarankan sekarang jangan lagi-lagi. Apa urusanmu? Aku ikir kerja ngene iki. Untuk apa Anda mengirim-ngirimkan jin ke rumah-rumah orang? Untuk kenapa? Ora usah melu-melu urusanku lah. Enggak perlu reti kowe. Sudahlah, berhentikan saja. Ais, mending kowe balik wae. Jane aku iki ana sing dikerjani, Jar. Ana sing ngongkon aku. Dan sekarang saya minta pembuktian untuk menghadirkan jin, Anda enggak bisa. Aku mau ngomong. Kenapa? Enggak iso. Mbah apa? Coba lagi hadirkan yang ada di sini coba. Suruh tampakkan dulu. Coba panggil semuanya. Jin gedero, tekaw. Apa rasa ini? Hah? Panggah rasa. Panggah rasa. Tetap gak bisa. Rasa. Daripada kue mokso aku. Ngkone cincin kui marah. Ya kalau dia bisa marah enggak apa-apa, sekalian suruh hadapi saya. Udah, intinya kedatangan saya ke sini, saya ingin memberhentikan Pak Samiun, jangan lagi main-mainan jin seperti itu. Aku enggak iso leren-leren. Enggak iso leren-leren. Jangan memang lagi menampil-nampilkan jin, jangan lagi mengirim-ngirimkan jin. Ah, mending gue balik. Saya enggak akan balik dari sini. Saya justru datang sini ingin membuktikan secara langsung. Kalau memang bisa menampakkan jin di hadapan saya, silakan tampakkan. Kalau memang Anda nggak bisa, ya udah Anda berhenti. Aku wis ngomong mau kan. Ora iso. Mendingan kowe balik. Ora ning urusan aku karo kowe. Tapi apa yang Anda lakukan ini adalah perbuatan yang merugikan masyarakat. Rugi ngopo? Aku nggak ngerugi ini kowe. Aku enggak ngerugik nih masyarakat, sing ngerugik nih sing ngongkon aku. Aku mah kurti kongkon. Tapi kan ini berdasarkan Anda, pekerjaan Anda, jadi mereka bisa minta tolong sama Anda. Iya, memang berdasarkan yang aku. Dan sekarang gini aja, saya mau secara baik-baik menghentikan Anda.
kalau Anda nggak mau berhenti secara baik-baik, harap apa? Ya ah? Saya harus hentikan Anda. Kau nggak ngerti aku? Ah? Apa Anda? Aku yang sakti. Punya ilmu Anda? Wah jelas. Hmm? Kalau punya ilmu bisa saya tes apa? Coba. Hmm? Tak layani. Coba saya kunci badan Anda. Coba Anda kalau bisa bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba Anda bergerak kalau bisa. Coba kemana men, sorot itu. Iya, Tad. Ora iso iki. Ngopo iki? Coba bergerak kalau bisa. Dekati lagi kameramen. Ngopo iki? Hah? Ayo gerak kalau bisa. Enggak bisa gerak kan? Ora iso gerak iki. Ngopo iki? Saya akan buka kunciannya sekarang. Bismillah. Apa sing dienggo kowe, ha? Nah, itu penguncian secara gaib itu. Oh. Dan saya bisa mengunci Anda dari jarak jauh. Pengen coba dengan saya? Coba. Ya, sekarang angka. Kita buktikan, kameramen. Iya, Pak. Mau berapa jauh Anda? Jarak segini? Sekarang saya buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo gerak. Bisa enggak? Tadi dalam waktu jarak 2 meter, sekarang dalam jarak 7 meter. Nanti saya dari rumah juga bisa membuat Anda kaku. Dari jarak berapa ratus kilometer pun saya bisa. Apa ini? Ayo, bisa gerak gak? Ayo, saya gerak. Saya buka pengunciannya. Bismillah. Allah. Jane sopo, ya? Kok ganggu-ganggu aku ya sopo? Nah, intinya Anda sudah tahu keilmuan saya. Saya minta Anda berhenti. Kalau Anda nggak mau berhenti, penguncian ini akan saya lakukan dari jauh. Ojo. Aku orang nemok newong kayak ngene iki. Sudah kalau begitu, saya minta Anda berhenti. Tapi aku iki kerja. Penak tenan kowe. Kalau enggak gini aja, sekarang saya mau ke rumah Anda dulu. Harap ngopo? Saya mau lihat sesuatu. Apakah di dalam rumah Anda itu banyak sekali jin-jin yang Anda simpan dalam botol yang untuk Anda kirimkan? Jelas. Neng. Memang jelas Neng. Kowe memang kerjaanku. Ya sudah, yuk. Saya mau ke rumah Anda. Kowe harap ngilang nih kowe. Harap ngilang nih kowe. Iya, saya mau hilangkan. Kan Anda mau berhenti katanya tadi. Iyo. Ya sudah, yuk. Ke rumah Anda. Ya yuk lah. Sudah digulung aja nih. Iya wes. Dibawa aja, nanti dibakar. Tapi mana aku? Dah, ayo. Aduh. Ayo kameramen, kita ke rumahnya aja. Iya Tat. Di mana rumahnya? Aduh, rotok aduh. Ya udah enggak apa-apa, yuk jalan ke sana. Mungkin ada jin-jin dalam botol yang Anda simpan kan? Ayo. Berapa lama perjalanan? Paling sejam. Jalan kaki sejam? Iya. Ah.
Tuh sahabat-sahabat, ini saya mau datang ke rumah si Pak Samiun ini. Saya mau lihat di rumahnya mungkin ada jin-jin dalam botol yang dikurung dia yang bisa dikirim-kirimkan itu. Kemana-mana nanti dimatikan sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi kalau sudah sampai rumah. Untuk para sahabat, saya matikan dulu live-nya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin, maka sahabat bisa langsung hubungi admin di nomor 0813-4200-0089. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.